Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game yaitu Wuthering Waves ya. Dimana di sini sudah rilis karakter baru cuy. Wow. Karakternya cewek ya, kita langsung lihat aja. Oke, login dulu. Baru dapat ya Sanhua ya. Bisa begitu cuy. Oke. Now. Caranya namanya Yinlin ya. Bagus juga cuy. Oke, dia tipenya elektro. Bisa kayak gitu ya. Kayak gitu cuy. Oke, kita coba ya. Kita coba. Yinlin. Elemennya dark. Ngeri juga, Bu. Recovery force gap for basic attack, heavy attack or resonance skill on hit hold basic attack. To cast enchant attack when force gogging is full. Ooh. Menarik. Pakai boneka kegelapan ya, boneka santet kayaknya cuci. Back off. Boleh. Skill E-nya? Watch and learn. Apa itu? Be gone. Apain tuh? Oh, bisa dipencet dua kali. Boom! Oh, dibanting, boy. Banting. Oke, okay, coba ya lawan musuh ya. Coba lawan. Wus, ngedotnya? Oh, biasa ya. Ngedotnya tuh ngedes biasa cuy, nggak ngebling. Oh, wih, gege boy, wih, bisa AOE berarti dia nih, banting. Waduh, boleh juga cuy. Wush, gelo, itu basic attack hold-nya ya, dimana dia langsung AOE boy. Nah, ini kalau hold biasa ya, putar doang. Ulti. Waduh, ultinya ke single target yo, banting. Jangan lupa banting ya. Wow, GG. Udah penuh nih, basic attack hold. Waduh, gila, dia duduk langsung di boneka santetnya ya. Eh, musuhnya deket-deketan biar petirnya ngalir. Oh ya bener sih. Ulti. Oh, keren boy. Hmm, wah gila. Ini sih attacker mantap parah sih. Jadi kalau petirnya itu kita jauh-jauhin, dia nggak bakal nge-trigger ya. Apa tuh lagi tuh bulat-bulatan. Boleh juga sih. Dia ada tanda kayak segitiga itu ya, itu santetnya kayaknya. Ngeri. GG Paul boy. GG. Aku paling suka sih skill E-nya ya. Iya, kalau udah nyerang langsung petir-petir terus, cuy. Bus. Apalagi ultinya yo. Ultinya bagus sih. Menggetar ya, menggetar. Wis. Boleh. Sini we boneka santet we. Bagus cuy. Ini char attacker kedua terbaik kayaknya ya setelah Jian ya. Elemennya petir dark lagi, petir kegelapan. Electro. Makanya gampang banget bro, karena dia AOE parah. Yeah, oh boy. Solar Tipat apa nih? Wah, ada story-nya ya. Oke. Okay. Gilo. Nampaknya kita harus mendapatkan dia ya untuk menjadi double attacker sih. Jadi Jian di sini cocok kali ya, duet sama Yinlin ya. Udah punya healer juga sih.
Oke, climb all dulu, siapa tahu bisa nambah bahan gacha. Quest event, oh event yang tadi ya. Wih, wih, senjatanya ini ya, Sling Master. Oke, kita akan gacha cuy, red up-nya ini ya. Red up-nya ini. Aku belum gacha sama sekali sih. Gian. Oke, kita akan gacha ya. Ih, kok jadi 26? Juga cuy. Alright, gacha pertama ya. Eh, suara gamenya emang nggak kedengeran kah? Kayak sunyi kali gitu cuy. Kita ke kota aja dah. Sunyi bet. Nah, siapa tahu lebih hoki di depan kota. Suaranya kagak ada sama sekali. Tak kedenah. Udah 20 loh. Padahal musik opening pas login gamenya keras banget. Tapi di end gamenya sunyi. Nah, gini dong, ada suara-suara dikit. Yinlin, oke, let's go, gacha pertama, set. Kuning. Ya, ungu doang. Mentok, 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 mentok. Siapa nih? Alright. Belum. Belum. Oh, tukang pukul. Ah, Yuan Wu. Ya yes, itu tukang pukul bro. Kekuatannya elektro ya, sama kayak Yinlin. Gajah kedua, let's go. Kuning. Ungu. Siapa nih? Siapa nih? Dupe. Dupe ungu. Karakter sih lumayan. Ranger Dante. Ush. Worry not. My crimson blade won't harm you as long as you haven't done anything bad. Oke, gacha ketiga. Bayar berapa nih? 600. Let's go. Mana nih kuningnya, cuy? Ungu-ungu baik. Adidaw, adidaw. Belum. Ya ampun, tukang pukul lagi. Yuan Wu, Yuan Wu. Feel free to come by my gym. Tukang pukul Michael Jackson. Rusak banget sih. Oke, lanjut gacha ke berapa nih? 1 2 3 4 ya, 4 ya. Selesai. Kuning. Aduh, ungu lagi. Wah, semi. Ungu terus. Apakah gacha di PC itu sangatlah suram ya. Wadidaw. Yah, senjatanya baru ya. Variation, variation. Oke, okay, let's go. Kuning lah, kuning. Yung lagi. Set brutal banget cuy. Tidak ada kewangian ya di akun ini ya. Iya. Ya sih, dia SR red up-nya. Alto. Dapat 2 loh. Ada anjing. Kira 1 2. Oke, let's go. Kuning, kuning. Ah, semua berubah cuy. Susah banget cuy. Udah suram bet. Wah, suram bet. Ungunya aja. Wah, dia lagi. Dia lagi alto lagi ya. Wah, ini. Wah, ini ngejong cuy. Coba tuker-tuker di shop ya. Tuker-tuker di shop. Oke, ini dia. Bisa tuker banyak cuy.
Oh iya, satu perbanyak 15 lumayan. Oke, berarti harapannya tinggal segitu ya. Oke, kayaknya nih gacha dua kali lagi cuy. Oke, let's go. Surem. Kuning. Semua terus cuy, kenapa dah? Wah, brutal. Brutal, susah. Padahal caranya keren banget loh. Guan Yu lagi. Guan Wu. Oh, Yuan Wu. Ya ampun. Oke, last. Kuning. Yes. Yilin. Wah, wow, sialan banyak banget cuy. Gacanya, bro. Buset. Semasum. Oke, nice try. Dapat weapon lagi. Cadenja. Oke. Wah, sepi. Hampir rungkat brutal ya. Hampir, bro. Nah, ini weaponnya cemana nih? 800 Astrid. Wah, bisakah kita menyetor weapon? Butuh 8. Kalau nuker dapat 2. Aduh, hitung-hitunganku agak repot juga ya. Rempong-rempong. Cuy, ini nukernya di mana nih? Yang koral yang warnanya biru. Oh, di sini. Oh, ayo. Oke. Dapat juga, cuy. Mana dia? Oh, ini dia. Hah, kok nggak ada suaranya? Seriusan, cuy, nggak ada suaranya, cuy? Lah, ada suaranya, bro. Undercover agents. Fighting skills are just the bare minimum. Oh, kecil banget suaranya. The key to success is having an unbreakable. Ya, habis materialnya, bro. Habis. Ini harus elektro ya? Bukan. Coba asal dulu ya, kita nyoba cuy. Line up ganti. Aduh, tapi levelnya kecil ya. Coba kita lihat pas dia berganti karakter, boy. Kita terbang ke tempat yang langsung bertarung ya. Kok malah nge-track pas level dong. Gila. Jangan langsung fake lah, lawan yang kroco-kroco dulu. Mau ngeliat resonansinya dia pas dia di output. Kita pakai support aja biar cepet ya triggernya. Aduh. Wes. Oke, udah nih, lihat nih. Nendang boneka santet. Oh, di sana cuk kena kok. Di sana juga kena, cuy. Yang penting di zona jarak dekatnya ya. Ah, kalau jauh enggak kena dia, cuy. Wow. Oke. Asrap. Oke. Ulti belum kah? Oh, belum. Tadi lupa banting bolanya, cuy. Wah. Oke, gitu animasi dia ngambil orb-nya ya. Oke, ngambil asop. Lagi. Cuk. Obey me. Bam. Langsung. Ulti. Wow. Aku suka bagian itu. Damage-nya belum terlalu tinggi ya, karena ini masih awalan doang, cuy. Itu bagus kok. Masuk, cuy. Cepat banget untuk ngisi barnya yang itu ya, basic attack hold-nya ya. Enak sih. Ini buat glut rame-rame oke banget, cuy. Parah, cuy. Asik, bos. Alright.
Asap. Bokak. Wuhui. Kalau perfect dot. Bentar cuy, aku belum nyoba sih pas dia perfect dot sih. Wush, suka itu. Serius aku suka itu cuy. Mana sih musuhnya kagak nyerang-nyerang? Oh itu dia. Eh, kagak ke trigger cuy, dotnya cuy. Oh gitu kalau dia ngedot cuy. Kok nggak kena ya? Serangan atas? Oh. Belum kelar toh. Ya, kita kelarin aja pakai Jian ya. Gigi cuy, gigi cuy. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Ah, syukurnya dapat ya. Cuman weaponnya belum tahu nih bakal dapat apa kagak. Oke, jadi gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.